Kembali ke perang Rusia versus Ukraina. Baru-baru ini Rusia kembali menunjukkan kemampuan tempur dengan memperlihatkan unit U-77. Senjata tersebut digunakan untuk menghancurkan ranjau-ranjau. Perang di daerah Mariupol, tentara Ukraina banyak memasang ranjau-ranjau darat guna menghancurkan kendaraan Rusia yang melintasi tempat tersebut. Unit U-77 Rusia mampu menghancurkan ranjau tersebut. Cara kerja unit anti-ranjau U-77 ketika diluncurkan, maka akan mengeluarkan gelombang kejut yang menghancurkan semua ranjau sepanjang garis serangan 6x90 meter. Berita seputar Rusia dan Ukraina. Berita kami berita terupdate langsung dari Rusia. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, like and comment serta tekan loncengnya agar gak ketinggalan berita terbaru dari kami.